Dok kodok, dok kodok. Oh, kenapa ada banyak kodok di sini? Apaan ini Yuta, ini apa sih? Ini kodok namanya boneka Squid Game, kamu tidak pernah melihat kodok? Kami tidak pernah melihat kodok. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Ayo teman-teman, kita mencari Yuta dan Mio. Soalnya hari ini banjir, aku sangat bosan sekali, bajuku sampai basah. Ya, kita pergi cari Yuta dan Mio. Aduh, basah. Kita sebagai robot kalau terus terendam dengan air banjir bisa rusak dan berkarat. Sebaiknya kita pergi ke rumah Yuta dan Mio. Barangkali di rumahnya tidak ada banjir. Ayo cepetan teman-teman. Wah, Yuta, Mio, Yuta, Mio. Aku sudah sampai. Aduh, 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 aduh. Yuta, Mio, Yuta, Mio, Yuta, Mio. Nah, sudah datang tuh boneka Squid Game. Dia paling berisik, Mio. Ya kakak, nggak apa-apa. Soalnya kita kan nggak ada teman. Si Atong kan sudah pergi jalan-jalan. Aduh, banjir. Kesini boneka Squid Game. Oh, kali ini dia membawa dua temannya. Oh, mana dia kembar lagi? Kembar tiga. Yuta, hari ini banjir, Yuta. Banjirnya cukup tinggi, Yuta. Bagaimana? Kota Sakura ini memang sering banjir. Boneka Squid Game, kenapa kali ini kamu jalannya seperti penguin? Iya, aku membawa temanku. Temanku semua mirip denganku. Cantik sekali, bukan? Memang cantik sih. Tapi ngapain kamu bawa temanmu hari ini? Aku mau bermain dengan Mio. Kami mau main masak-masakan. Boneka Squid Game, gak usah jalan seperti itu. Jadi harus bagaimana? Jalannya seperti biasa saja. Aku juga bisa lihat. Aku juga bisa. Kalau aku juga bisa bermain dengan kalian, aku akan berjalan seperti ini. Tapi kami hanya mau bermain dengan Mio. Aku juga mau dong. Ayo dong. Aku juga mau ajak aku bermain masak-masakan. Aku akan menjadi tukang becak yang mengantar makanan buat kalian. Kami tidak mau bermain dengan anak cowok. Kami hanya mau bermain dengan Mio. Sudahlah kakak, jangan lagi jalan seperti itu, menyebalkan. Kalau kalian tidak mau mengajakku main, aku akan berjalan seperti ini dan terus mengejek kalian. Aha, baiklah Yuta, baiklah. Ya sudah, jalannya normal saja. Ya, kalau kalian tidak mau bermain denganku, aku akan berjalan seperti penguin dan akan ribut terus agar kalian tidak tahan dengan ejekanku. Sudahlah Yuta, baiklah, aku akan mengajakmu bermain dengan kami. Iya, begitu dong, aduh. Nah, sekarang kita mau main apa? Kita main kapal apung saja bagaimana? Kita berjualan di kapal apung, kan hari ini banjir. Jualan di kapal apung, kelihatannya itu ide bagus. Aku juga mau bermain masak-masakan di kapal apung. Kan kita banjir. Iya, kalau begitu kakak, ayo kita bermain. Kita ini adalah kodok. Ayo, dok kodok. Ayo, dok kodok. Aku sudah banyak banget nih keluar. Soalnya hujan. Kalau hujan ini airnya banyak, banjir lagi. Ya bos, kita suka banget nih main air. Iya, ayo kita bermain air. Dok kodok kuak kuak. Paling senang ini bagi kodok adalah air dan banjir. Kalau bisa sekalian hujan. Ayo dok kodok, kita jalan. Wah, banjir kali ini sangat banyak, seluruh kota penuh dengan air dan tergenang. Ayo kita pergi bermain. Dok kodok, kuak kuak. Wah, senang sekali. Di sini banyak sekali airnya. Ada manusia. Tapi bos, manusia itu kan besar. Bagaimana mungkin kita bisa makan manusia sebesar itu? Dok kodok. Kalau begitu, kita akan mencari anak-anak. Mana tahu anak-anak itu kan muat di mulut kita. Mulut kita ini kan besar. Sekali lahap, langsung ditangkap. Manusianya bisa masuk langsung ke dalam mulut kita. Dok kodok, kuok. Hah? Di sana ada banyak anak manusia. Bagaimana kalau kita makan mereka? Iya, kami mau makan. Dok kodok, kuok. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana.
ada banyak anak manusia di sini. Ayo kita makan mereka. Dok kodok, dok kodok, kuok kuok. Apa ini? Aduh. Dok kodok, dok kodok, kuok kuok. Kakak, kakak. Mio, kesini. Dok kodok, dok kodok. Oh, kenapa ada banyak kodok di sini? Apaan ini, Yuta? Ini apa sih? Ini kodok namanya boneka Squid Game. Kamu tidak pernah melihat kodok? Kami tidak pernah melihat kodok. Aduh, kenapa kodok ini? Dok kodok, dok kodok. Di sini ada 3. Salah, ada 5. Kita bisa bagi-bagi. Oh, kita mau dimakan ini boneka Squid Game. Sebaiknya kita kabur. Mau kabur kemana? Kita sudah dikelilingi dengan kodok ini, Yuta. Iya, kakak. Bagaimana ini? Kita langsung kabur saja. Jangan biarkan mereka kabur, dok kodok. Kabur? Aduh. Mio, cepetan. Iya, kakak. Aku sudah berusaha kabur ini. Dok kodok, dok kodok, dok kodok. Cepetan, boneka Squid Game. Kenapa ada kodok sebesar ini di rumah kalian? Ini bukan kodok kami. Tapi kan lagi banjir. Dok kodok, dok kodok. Yuta, bagaimana ini? Boneka Squid Game itu tidak pandai berlari ya. Ya sudah tahu kalau tersandung, ya kabur. Dok kodok, dok kodok, makan dok kodok. Yuta, bagaimana ini teman-temanku? Suruh saja temanmu berlari lebih kencang. Larinya lebih kencang saja. Kakak, tapi kita mau berlari kemana ini? Kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Kodok kan tidak bisa hidup tanpa air. Tapi seluruh kota ini kan penuh dengan air. Cepetan teman-temanku. Aduh, cepetan boneka Squid Game. Iya, dok kodok, dok kodok. Kenapa kita pagi-pagi mau main masak-masak malah dikejar sama kodok-kodok, dok kodok itu? Cepetan boneka Squid Game, kita harus sembunyi. Tapi mau sembunyi di mana? Kalau terus berlari seperti ini, sepertinya bukan jalan keluar. Karena kodok itu bisa melompat dan sangat gesit. Aku tidak tahu. Yang penting kita lari saja dulu. Aku tidak tahu harus kemana. Kakak, bagaimana kalau kita lompatnya ke sana? Lompat kemana? Lompat, lompat. Iya, kita sembunyi saja. Sembunyi di mana? Ke kantor Sakuma ini. Baiklah kalau begitu. Di sini kan tidak ada air. Kalau tidak ada air, pasti kodoknya nggak bisa naik. Yuta, dia ada di sini. Dok kodok, dok kodok, mereka di sini. Cepetan kita makan. Nggak bisa. Di sini kering, di sini kering. Dok kodok, kita aman di sini, kita aman. Di sini tidak banjir. Kodok, dok kodok, kita harus cari air, air. Aduh, kering sekali, rasanya haus. Di sini ada sedikit air. Tapi anak-anak itu bagaimana cara kita mau makannya? Dia ada di sebelah sana. Anak itu pintar sekali ya. Dia tahu kalau kita memerlukan air dan dia pergi ke tempat yang kering. Kalau begitu kita tunggu saja. Masing-masing berjaga ya. Jangan sampai anak itu lolos. Karena anak ini sudah berlima. Bisa untuk kita makan rame-rame. Dok kodok, dok kodok. Kami akan menunggumu. Kami akan menunggumu di sini. Boneka Squid Game, kamu punya ide tidak? Dok kodok, dok kodok. Mereka mau mencoba lagi ke sini. Di sini panas. Jangan sampai dia... Kakak, kenapa kamu malah masuk ke dalam air? Aku terjatuh. Bagaimana ini? Aku punya cara, Yuta. Bagaimana caranya? Cepat katakan. Dok kodok. Mereka datang lagi. Kita harus kabur kemana ini? Terpaksa lompat ke belakang, Mio. Iya kakak, ke belakang gedung saja. Kita pergi ke rumah sakit. Boneka Squid Game itu katanya punya ide. Kakak, kenapa kamu meninggalkan boneka Squid Game? Dok kodok. Ya cepetan, kodok kuning itu di belakang kalian. Iya, kami sudah berusaha ini. Dok kodok, dok kodok. Kakak, kodok itu pergi ke sebelah sana. Dia tahu kalau tidak ada air. Jangan turun ke air dulu, kita di sini saja dulu. Cepetan, apa? Aku kan bisa membesar, aku kan boneka Squid Game. Jadi aku rasa aku bisa menangani ini, Yuta. Bagaimana cara membesarnya? Biasanya kalau aku marah, aku akan menjadi lebih besar. Cepatlah boneka Squid Game, ini sudah dadakan begini, nanti kodok itu datang lagi. Kakak, kodoknya menghilang. Oh,
Hati-hati, kita harus menjaga sekitar. Takutnya nanti dok-kodok itu tiba-tiba muncul bagaimana. Masing-masing lihat ya arah-arahnya. Cepetan dong boneka Squid Game jadi besar. Aku juga mau jadi besar, tapi ini bagaimana caranya? Hah, kodoknya di sana. Aku melihatnya. Kalian sebaiknya tunggu di sini ya boneka Squid Game kembar. Kamu mau kemana? Kalau kamu sendirian, apakah kamu bisa melawannya? Kami khawatir kepadamu boneka Squid Game. Tidak apa-apa temanku, aku kan memang bisa menjadi besar. Mamaku mengajariku. Kalau aku kesal, aku akan menjadi lebih besar. Dari tadi bilang mau jadi besar, kenapa tidak besar-besar? Iya, tunggu dulu. Aku akan menjadi besar, kalian tunggu di sini. Jangan ikut, nanti tiba-tiba kalau menjadi besar aku bisa menyepak kalian, nanti jadinya ribut. Baiklah, kami akan menunggu di sini boneka Squid Game. Iya, cepatlah jadi besar, aku sudah pusing ini. Nanti kata kodok kwek-kwek itu malah datang. Yuta itu cerewet banget. Kalau taunya, aku tidak mau mengajak dia main lagi. Kakak Yuta, beneran boneka Squid Game itu menjadi besar. Ternyata kodok-kodok itu sekarang keluar Mio. Cantik sekali, tapi sayangnya kodok itu mau memakan kita. Kita tunggu saja di sini. Cepat boneka Squid Game, kamu maju, jangan cuma berdiri. Yuta ini cuma pandai suruh-suruh saja. Kamu lihat saja Yuta, nanti kalau sudah selesai aku urus-urusi semua kodok kwek-kwek ini, aku tidak akan mau bermain denganmu. Kamu itu menyebalkan sekali. Di mana tadi kodoknya? Sekarang aku menjadi besar, mereka malah hilang. Di sana rupanya. Kenapa ada yang menjadi besar begitu? Aku akan menangkapmu kodok jelek. Kwek kwek. Ayo kita tangkap saja. Mau tangkap aku? Aku ini boneka Squid Game paling besar. Boneka Squid Game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 kodok. Bagaimana caranya? Sepertinya aku harus menangkap. Ya, aku akan menangkap bos besarnya yang warna kuning itu. Dia pemimpin kodok-kodoknya. Sekarang giliran aku menangkap kalian. Kalian di sini. Kodok kwek-kwek, kita kabur karena mereka menjadi semakin besar. Tidak akan kubiarkan. Kamu kodok jelek. Aku berhasil menangkap kodok jelek ini. Bos kita ditangkap sama boneka besar itu. Bagaimana ini? Sekarang mau diapain ini kodoknya? Lepaskan aku. Dasar kamu boneka jelek, kenapa kamu menangkapku? Kamu tadi kan mau memakan kami. Makanya aku menjadi besar dan ingin menangkapmu. Malah jatuh ke selokan. Di mana si Yuta? Yuta itu cuma pandai suruhnya begini begitu, begini begitu. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Itu dia si Yuta. Yuta, lihat, aku sudah menangkap ini. Bos dari para kodok, bagusnya diapakan? Kalau kita lepaskan nanti dia datang lagi boneka Squid Game. Tapi kasihan kakak. Lepaskan bos kami, lepaskan bos kami. Bos kami itu baik, kami cuma lapar. Karena itu kami ingin memakan anak-anak. Kalian ini cuma bilang lapar. Bagaimana Yuta? Bagaimana Mio? Boneka Squid Game sebaiknya kita lepaskan saja dia jauh dari sini. Lepaskan jauh dari sini. Bagaimana kalau kita kurung saja dia di dalam kloset? Di dalam kloset? Iya. Aku akan pergi cari kloset yang besar. Kemudian akan kumasukkan saja ini. Ini si bosnya. Baiklah, kloset kan ada airnya. Tapi tempatnya harus kering. Jangan, aku tidak mau dimasukkan ke dalam kloset. Aku berjanji aku tidak akan makan anak-anak manusia lagi. Tidak, kamu suka bohong. Aku sekarang menjadi besar karena aku sudah marah banget ini. Aku akan ambil kloset dan kumasukkan kamu di sini. Nah, di sini ada kloset. Kalau kamu kumasukkan, aku rasa kamu tidak akan bisa keluar lagi, kata jelek. Jangan-jangan, aku jangan dimasukkan. Aku minta tolong jangan masukkan aku. Tapi, di mana yang lainnya? Kodok lainnya kenapa tidak ada ke sini? Kelihatannya mereka kehilangan jejak. Baguslah, kalau begitu kamu saatnya kumasukkan ke dalam. Terbukalah. Nah, saatnya kumasukkan. Kamu di sini saja ya kodok jelek. Tara. Aduh, bos kami. Datang juga ini anak-anaknya.
Bos kami, kenapa dimasukkan ke dalam kloset? Bos kamu baik-baik saja. Ah, dia sudah masuk ke dalam. Dia tidak akan baik-baik saja. Kalian tunggu saja di sini. Nah, ternyata dugaanku benar. Karena bosnya tidak ada yang memimpin. Ah, sekarang anak-anak kodok ini, kasihan sekali. Tidak berkutik sama sekali kan? Bos, bos kami, kenapa kamu masukkan bos kami ke dalam kloset? Kamu jahat sekali. Kalian lebih jahat, kalian mau memakanku dan juga teman-temanku. Rasakan. Sekarang aku akan panggil Uta dan Mio, keadaan sudah aman. Saatnya aku mengecil atau tidak? Takutnya kalau aku mengecil, nanti kodok-kodok ini malah memakanku. Sebaiknya aku amannya begini saja. Kalau ada kodok yang nakal lagi, ku masukkan kalian ke dalam kloset ini, mau atau tidak? Jangan, jangan, jangan masukkan kami. Kami tidak akan memakanmu, kami berjanji. Tapi bos kami. Tidak, bos kalian sudah aku hanyutkan ke laut. Ah, ternyata di sana. Ah, boneka Squid Game, bagaimana keadaanmu? Oh, kodoknya? Ah, semua kodoknya ada di sini. Tapi yang kuning di mana? Sudah aku masukkan ke dalam kloset itu, Yuta. Kamu kalau ngomel-ngomel lagi, kamu juga akan kumasukkan ke dalam kloset itu. Biar langsung pergi ke laut. Ya ampun, ya aku minta maaf ya. Kamu jangan marah lagi boneka Squid Game. Kami, bos kami dimasukkan ke dalam kloset oleh si boneka jahat itu. Kami tidak jahat, yang jahat itu kamu. Tadi kan kalian semua mau memakan kami, untung kami bisa kabur. Boneka Squid Game, bagaimana kalau semua kodok itu kamu masukkan saja ke dalam kloset, terus langsung dihanyutkan saja ke laut, biar tahu rasa. Kalau tidak nanti dia kembali lagi. Gak apa-apa kakak, biarkan saja, kodok itu kan baik, yang jahat kan bosnya. Iya, bosnya kan sudah tidak ada, gak apa-apa. Tapi dia menunggu di sana. Kalian percuma saja menunggu di sini, bos kalian sudah kuhanyutkan ke laut. Kalau begitu kalian pergi saja ke laut. Kami kan kodoknya air tawar, bagaimana mungkin kami di laut? Iya, kalau di laut nanti kami bisa mati karena minum air laut itu kan asin. Ya sudah, kalau mau di sini jangan aneh-aneh lagi. Percuma saja, bos kalian itu benar-benar sudah kuhanyutkan. Aduh, bos kami, kami tidak punya pemimpin sekarang. Nah, kalau begitu kita sudah aman. Boneka Squid Game, sebaiknya kamu mengecil saja. Baiklah, aku akan segera mengecil. Sekarang sudah baikan. Ah, waduh. Ada anak kodok. Mereka tiba-tiba beranak kodok. Ah, lucu sekali. Jangan memakanku. Kalau kamu memakanku, aku akan menjadi besar di dalam perutmu. Maka kamu akan jadi pecah. Kwek kwek. Mama, ada yang mau menangkapku. Ah, boneka kodok ini lucu sekali. Kalau begitu yang lainnya tidak usah lagi, kita buang ke laut, kita bermain dengan mereka saja. Kalian akan aku maafkan kalau kalian tidak memakan kami. Baiklah, kami tidak akan memakanmu. Tapi tolong, jangan sakiti anak kami. Hah, anak kodok ini lucu banget. Ya ampun, si boneka Squid Game itu kenapa malah bermain dengan kodok-kodok itu? Iya kakak, ada satu anak kodok. Kelihatannya mereka tidak apa-apa, tidak akan memakan kita lagi. Kalau begitu coba aku lihat. Wah, ternyata kodok ini bersahabat. Iya, yang jahat itu cuman pemimpinnya yang berwarna kuning. Kalau begitu ya sudah deh, kita main sama-sama dengan kodok ini saja. Iya Yuta. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Abby Gamespot selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Oh, permisi kodok-kodok. Aku mau melihat bayi kalian. Tapi jangan buang bayi kami ke laut ya. Kamu kan juga anak nakal. Oh, aku tidak akan membuangnya ke laut. Aku tahu anak kodok ini kan perlu ibunya. Lucu juga ya Mio. Tapi kamu jangan panggil pasukan kodok lagi ke sini. Nanti tambah banyak. Ya sudah, kalau begitu kita ternakkan saja nih kodok-kodoknya. Iya, kodoknya lucu. Kita cari bayinya. Tapi nggak mau digendong ini. Dia tahu kalau kita mau menggendongnya. Yang ini matanya gede banget. Aduh, cik, cik, cik. Kodok, kodok, kodok.